Sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kita masukkan jagung ke dalam panci. Kita ratakan agar jagungnya matang merata. Lalu kita tutup dan tunggu kurang lebih selama 15 menit agar jagungnya matang secara merata. Setelah jagung matang, kita masukkan kompornya. Setelah itu kita buka dan kita pindahkan ke dalam wadah. Dan untuk toppingnya kita akan memarut keju terlebih dahulu. Jagungnya udah matang, kita akan plating. Dan plating pertama-tama kita masukkan jagungnya ke dalam wadahnya yang udah kita siapkan. Lalu kita bisa tambahkan mentega. Ini mentega ya, bisa kalian tambah sesuai selera. Kita tambahkan keju di atasnya biar lebih apa ya, menarik. Kalian bisa tambahkan topping lain kok sesuai selera kalian. Dan selanjutnya kita kasih susu di atasnya. Oh ya. Oke, yang kita bikin siap lagi ya kawan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Being you know it could be a winter.